Guys, assalamualaikum. So, kembali lagi dalam food review sebab dah lama kita buat food review. Now I'm at McDonald's. Okay, so basically korang tahu sekarang McDonald's ada keluarkan new version of McChicken, Grand McChicken dan juga Spicy Mac. Dan apa yang menariknya, yang Grand McChicken ni tak ada dalam mix and match, but Spicy McChicken ni kita boleh dapat dalam mix and match. So hari ni aku nak review Spicy McChicken lah. Okay, so okay, here's the burger. Okay, basically looks the same je lah, tak ada beza pun. Cuma patty dia macam ada nampak merah-merah sikit lah ke. Okay, so let's try it. Okay, kita letak sauce dia. Jom kita try rasa apa beza dengan McChicken biasa. Pedas sangat ke? Tak ada beza ke? Kalau korang tengok sini, dalam dia macam ada merah-merah, orange-orange sikit tau. Beza dengan patty McChicken biasa. And okay, rasa dia, bagi aku rasa dia tak adalah spicy sangat pun. Adalah, ada sikit-sikit. Cuma kalau banding dengan spicy juga Mac Deluxe, dia tu lagi pedas and patty dia lagi sedap kan. Tapi kalau banding dengan McChicken biasa, maybe I prefer this apa sebab dia ada rasa dan spicy sikit. Cuma walaupun tak kuat. Tapi kalau korang nak jimat, korang boleh pilih Spicy McChicken ni sebab dia ada dalam mix and match. So korang boleh pilih ni instead of McChicken. Itu saja review aku untuk burger ni. Okay, thank you.